Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Mitra Pemuda akan membawakan tema Link Sirungi. Dan jangan lupa untuk sahabat channel untuk subscribe, like, comment, and share. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat channel dari Sabang sampai dengan Merauke yang sudah memberikan subscribe-nya. Semoga Mitra Pemuda bisa maju, berkembang, dan bermanfaat. Mari kita ikuti cerita singkat dari Link Sirungi. Sahabat channel, kalau kita sudah mendengar lagu Link Sirungi, Link Sirungi ini adalah lagu yang sangat populer dan familiar, dan konon ini sudah mengandung mistis yang sangat kuat. Sahabat channel, perlu diketahui siapakah yang menciptakan lagu Link Sirungi. Lagu Link Sirungi diciptakan oleh Sunan Kalijaga yang lahir pada tahun 1450 sebelum Masehi. Nama kecil beliau adalah Raden Said dan beliau adalah penyebar agama Islam. Beliau menciptakan lagu Link Sirungi ini yaitu untuk memberikan kedekatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kenapa kalau kita mendengarkan lagu Link Sirungi terasa aroma mistis itu sangat kuat? Kenapa sahabat channel? Karena lagu Link Sirungi ini tampil di media sosial pada saat penampilan film serial Kuntilanak di Indonesia. Namun mindset para penonton bahwasanya lagu Kuntilanak, film Kuntilanak ini berkesan horor karena adanya lagu dari Link Sirungi. Tetapi makna yang kita perlu ambil bahwasanya lagu Link Sirungi ini bukanlah lagu yang mistis, bukanlah lagu yang horor, ataupun bukanlah lagu yang harus kita takuti. Ternyata Sunan Kalijaga menciptakan lagu Link Sirungi ini kuat maknanya. Link Sirungi merupakan arti lagu penolak makhluk-makhluk halus. Namun beberapa dari mereka salah menafsirkan bahwa banyak yang mengartikan Link Sirungi ini untuk memanggil dan mengundang makhluk-makhluk halus. Link Sirungi ini diciptakan sebagai tolak bala bagi godaan-godaan makhluk halus. Nah, sahabat channel, kalau kita melihat tentang lagu Link Sirungi ini, bahwa Link Sirungi banyak yang berpendapat ini adalah untuk penolak makhluk halus, ada juga yang mengatakan bahwa Link Sirungi ini untuk memanggil makhluk-makhluk halus. Sedangkan Link Sirungi ini diciptakan sebagai tolak bala dari godaan-godaan makhluk halus. Kalau kita melihat mindset kita, kalau sudah mendengarkan lagu dari Link Sirungi ini sudah mengandung aroma mistis yang sangat kuat, sahabat channel. Kenapa? Karena banyak orang dengan memberikan satu lagu Link Sirungi, mereka berasumsi ingin mendatangkan makhluk-makhluk halus untuk hadir, sahabat channel. Ternyata kalau kita telaah dengan baik, bahwa lagu Link Sirungi ini mengandung makna yang sangat kuat sekali, sangat religius, karena lagu Link Sirungi ini yaitu mengingat kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat channel tahu bahwasanya kita melihat kalau lagu ini tampil, sekujur tubuh kita akan merasakan merinding, aroma mistiknya sangat kuat. Dan lagu satu bait pun kita sudah merasakan, sudah berargumentasi Islam. Ternyata kalau kita melihat makna dari lagu Link Sirungi, ternyata Link Sirungi ini mengandung makna yang sangat kuat, yaitu kecintaan kita untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal lagu tersebut menceritakan bahwasanya bagi orang-orang yang terbangun tidur di malam hari dan tidak dapat untuk tidur kembali, maka lagu Link Sirungi ini mengingatkan kita untuk selalu
mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sahabat channel, mungkin kalau kita melihat bahwa lingsir wengi ini sering sekali dipergunakan, mungkin ada di salah satu konten-konten horor, yaitu rumah terbengkalai atau rumah sakit terbengkalai, yang memang mereka ingin sekali berinteraksi dengan makhluk halus. Mereka sering sekali menampakkan dan memancing lagu lingsir wengi ini untuk berantisipasi untuk melihat kondisi ruangan tentang keberadaan makhluk halus. Ternyata kalau kita melihat seperti itu ternyata tidak benar. Hanya musiknya saja, musik yang mengandung horor, ternyata makna dari lingsir wengi ini, sahabat channel, ini adalah tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan moral bagi kami, jangan terlalu takut dengan lagu lingsir wengi, karena lagu lingsir wengi ini bukan lagu mistis ataupun lagu horor, karena memang ini lagu yang bermakna religius, kecintaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah cerita singkat kami tentang lingsir wengi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa mengikuti cerita-cerita dari Mitra Pemuda channel selanjutnya. Sebelum kami mengakhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.